Hi guys, I'm back with Minato Super Bowl, and this time we will play game a lot of the live streaming with Giona di sini back and Anai and also Premier game horror survival adventure simulator edc waiting for my become every day in 2023 while I use Premier to make content for fan Giona and di sini back. Don't forget subscribe to the Minato Super Bowl channel. Oh ya, BTW akan hadir 17 million download ngadain tanggal 14 April dan di Pegiona dan juga free SR gratis tiket 5 star aku akan mengambil yang namanya Tamamono My Caster dan max level 90 dan juga skillnya aku bakal max level 10 jadi damage-nya udah sakit. Dan di Pegiona ini kita akan membahas 6 server 5 star dari Miyamoto Musashi, Berserker, Ajuna Alter, Berserker, Chuchu Len, Chu Alter, Berserker, Florescent Nightingale Berserker, Bibi Summer Monster dan Kazuchika Hokusai Saber Fossil. Dan ini membahasnya itu sangat kalian memahami dan buat kalian yang mau gasa yang pengen mendapatin Cepet Fossil dan Fossil itu dia. Dan bisa mengumpulkan SV sebanyak-banyaknya sampai 1000 atau 2000 di Pegiona. Dan di GSC pack ini kita membahasnya satu karakter Mona. Mona Hydro beberapa artifact talent juga yang penting banget dan kalian yang bisa memahami dan juga Mona ini Hydro dan itu duet bersama Ganju sangat berguna. Dan Pegiona membahas 6 server Paista dan Forza 1 Kazuchika durasinya 15 menit sedangkan battle bonus itu 24 menit atau hampir dikit 25 menit durasinya. Dan di sini membahas satu karakter Mona bareng Ganju itu durasinya 15 menit itu bonus untuk memahami artifact item dan talent itu farming item bonus ya itu durasinya 25 menit. Nah itu dia. Dan juga untuk Gaza di bulan April ini ada Olympus, ada Joskuri, ada Minamoto no Raiko Berserker. Aku skip karena aku menunggu yang namanya Kasuria. Tapi kalau tiketnya udah banyak itu bisa Gaza Kimbrotia Arterico dan Kama Asaisi itu dia. Dan juga beberapa banyaklah nanti supervisornya nanti akan bahas lagi tapi yang belum ngebahas ya yaitu si Tamamo no My Caster, yang kedua Kimbrotia Arterico, terus Kama yang keempat Kasuria dan yang terakhirnya lo nggak tahu nanti tambah 6 jadi 2 servernya nggak tahu bakal baru di Pegiona di Genshin Impact juga sama. Dan juga
jumlah million dollar ini loginya itu dikasihnya 30 SK, itu udah lumayan banget. Ditambahin dari SK aku 255, jadi 285, jadi mantap. Dan juga Oke, itu aja dan mengenai Ventigona dan di sini pack yang pertama yang kita membahas satu karakter Gesini Pack dari Mona itu 15 menit dan juga beta bonusnya mungkin 25 menit lah atau 24 menit. Dan juga yang terakhir Ventigona membahasnya itu 6 server itu 15 menit dan juga battle bonus farming Blaze Song Kingdom untuk naikin server sama item keypad juga sama itu 24 menit bakal dikit banget itu dan ditunggu aja di hari ini ada video terbaru dari Ventura yang aku udah disiapin. Let's go. Hai guys, kembali sama Minato Super Bowl dengan saya Evan Jody Brandita. Dan kali ini kita akan membahas 6 server 5 star dan 4 star. Kita segera menunggu ya. Dan kita akan mencapai durasinya 15 menit sebelum aku mulai ini. Jadi kita udah membuatnya dari Kishiwa sampai ke Sultan Joji. Dan kita akan langsung aja. Jadi langsung aja ya, itu. Irasshai dane, Master. Bahasnya dari mana ya? Oke. Oke, pertama-tama kita mulai dari Miyamoto Musashi Whittaker. Dan di sini kita udah make level 90 dari Las Vegas Eve Summer. Kita udah dapat ini, tinggal satu yang belum, yaitu Ateria Luler. Dan bot ini udah level 7 dan mungkin 3 bot lagi sampai level 10. Dari sini skillnya masih level 5. Nanti akan naikin sampai level 10 biar buat damage-nya dari Miyamoto Musashi. Ini sekarang baru NP1 dari Ganjutsuma ya. Jadi nanti kalau misalnya mau copy, jadi kita harus NP5 dulu baru masuk copy. Dan interlude sama rehab belum ada, nanti juga keluar belum gak tahu kapan. Total kalian bisa lihat ya, ini udah beda gak ada lagi. Karakter skinnya yang kalian mau lihat ya, yang pertama diubah kayak jadi apa. Nah ini baju kayak gini pimpin, dan pedang itu yang merah biru. Selanjutnya yang ini dia memakainya kayak semacam bot ya, bot. Jadi itu luar bagus banget. Terus yang ketiga dia tiba jadi gini, jadi memakai pedangnya cukup kuat dari Musashi. Ini kostumnya, jadi itu budi sama ini jadi berubah jadi warna coklat dari Miyamoto Musashi Berserker. Terus selanjutnya Arjuna Alter Berserker ini dari Lost Bell 5 Lost Bell 3 ya, juga Kestra Lost Bell 1 Anastasia Lost Bell 2 aku termau Lost Bell 3 Steen Lost Bell 4 salah. Jadi ini aku dapat Arjuna Alter itu di Lost Bell 4 di juga Kestra. Jadi ini dapat. Jadi itu jadi ketika aku dapat Arjuna itu langsung dapat Anastasia. Dan di sini sudah max level 90. Bonnya masih level 7, mungkin 3 bon lagi menuju
10 dan bone level 10 nya nanti aku pakai si Aduna. Dan sini skillnya aku udah nanti level 10 dan mentok banget. Terus MP-nya ban MP1 dari Aduna. Terus itu lo re-up belum ada ya, re-up quest-nya. Nabuh, tropas, gak ada. Nah, pertama dia rambutnya jadi putih ya, jadi ini bagus banget. Terus yang keduanya jadi hitam. Tiganya jadi dia dipotongi, jadi dipendekin, jadi bagus banget untuk Aduna. Ada juga yang bilangnya kostum, ada yang baru. Terus selanjutnya Cucu Len atau Besekar. Nah, di sini aku sudah mek level 90 dan bonnya udah level 10 dan mentok. Ya, enggak ada apa lagi. Jadi, nanti kalau misalnya aku pakai ini Cucu Len tapi bon level 11 ya, enggak tahu mau buat siapa. Skillnya aku udah naikin sampai level 10. Ini bakal bagus, ini kuat ini dari Su Alter. NP1 ya dari Cucu Len Azam itu Kuruin Koichen. Jadi itu dia kayak petit fighter gitu. Jadi NP1 nanti kalau misalnya NP5 jadi ada kopinya, jadi mungkin dapat. Terus Intelur sudah, tapi tinggal aku satu lagi. Jadi itu nggak tahu kita apakah ada upgradean. Nah, yang pertama dia tuh pakai biasa tuh, dia pakai pedang tuh ekor itu kebagus. Yang kedua pakai yang belakang kayak seperti jaket. Yang keempat tuh jadi ngeluar ada duri, tapi nggak durinya nggak banyak-banyak. Jadi ini bagus banget. Buat kalian yang mau dapat ini silakan, kalian biasa jangan khawatir. Terus Florence Nightingale Berserker. Nah, di sini sudah level 90 dan pun level 9, mungkin satu lagi menuju pun level 10. Skillnya udah level 5 sama 6, mungkin aku naikin sampai level 10. Terus Nightingale Blinky-nya NP levelnya baru 1, jadi ini bisa nge-heal. Ya. Keren. Interlur reakuenya sudah selesai, udah gak ada apa lagi. Terus profile gak ada. Karakter skinnya kalian bisa lihat ya, yang sekuat Asian. Nah, dia kan gak pakai ini, jadi pakai ini jadi nerd. Terus yang kedua itu bawa tas, yang ketiga itu jaket bawahnya, jadi bagus banget. Terus yang Nightingale itu sangat berguna. Terus selanjutnya Bibi Summer Mall Center ya. Ini dari ini bukan dari Las Vegas. Itu dari Silver Summer Festival. Karena aku dapat ini ya. Jadi ini udah level 90 dari Bibi, bonnya level 6, itu level 94 kan, itu udah mau level 7, jadi jangan khawatir, sampai bon level 10 ini sangat bagus buat kalian yang mau pakai atau apa. Terus skill satunya aku gak akan naikin ini karena Bibi bumpernya udah kuat banget. Kalau aku naikin sampai level 10 itu nanti aja kalau luang waktu. NP nya ya CC ya, ini bagus banget ya. NP 1 jadi ini all enemy, jadi ketika jadikan kayak ngakatin batu tuh dipecahin, bagus banget. Terus backup gue sama intelut belum ada sama sekali. Dan profile gak ada apa-apa. Dan kalian bisa lihat ya, yang satu aslinya juga jadi topi, yang itu jadi putih ya. Ya, terus yang kedua itu
ubahnya kayak gini. Nah, ini ubahnya kayak gini. Jadi itu seperti pistol-pistol lah, ini fireball. Yang ketiga pakai ini. Nah, ada satu yang baru dari BB Summer. Sebelum kita membahas Kasuchika Hokusai Saber. Seru-seru quest ini mudoru? Di sini. Yokoso, okay. Leonardo da. Oh, nah. Ini bagus ya spiritnya. Oh, beda banget. Astaga. Seru-seru quest. Oh ya, ini ya. Nah, ini tuh kan bagus ya. Ini banyak banget ya. Ini bagus. Jadi aku nggak perlu pakai ini. Jadi karena kostum kayak gini belum ambil. Jadi kita mau fokus ngambil yang namanya ya, servet dulu. Irasshai da ne, master. Jadi aku nambah 50 juta. Jadi aku dipakai buat Sika Ledger, karena kalian bisa lihat ya. Dan yang terakhir, servet poster dari Kasuchika Hokusai Saber Summer di Las Vegas. Ini dia. Karena ini gratis ya. Ini udah max level 90, bonnya udah level 6, mungkin 4 lagi sampai level 10 karena ini bagus banget. Masuk nikah selesai. Dan skill 1522, ini skill satunya ini baru level 5. Skill 222 sama. Jadi aku mau naikin sampai level 10 karena ini biar kuat. Dan ini NP5 dari Kasuchika Hokusai Saber, ini bagus berguna. Ini gratisan. Intel lu namanya Aved belum ada sama sekali. Dan kalian bisa lihat ya, ini semua sama ya, nggak ada yang terjadi. Dan kita masih luang waktu beberapa menit lagi durasinya, biar tambah lagi karena waktunya udah habis. Jadi kita sudah membahas yaitu Miyamoto Musashi Bessenker, Ajuna Alter, Jujule Bessenker, Floresiana Tinggal, BB Summer Bessenker, Five Star, dan satu server posa gratis di Las Vegas yaitu Kasuchika Hokusai Saber. Dan juga ini udah saya membahas server di sini. Dan kostum-kostum kayak gini ya bakal ada nanti. Dan minggu depan kita akan membahas yang itu. Kita nggak bahas server lagi karena kita battle sampai durasinya itu cukup lumayan, cukup 25 menit. Dan minggu depan lagi kita akan membahas 6 server poster ya. Oke, kita bahas 6 server poster untuk 2 minggu lagi. Yang pertama Diamur Saber, Medem Saber, Boroi. Ini siapa ya? Frankenstein Saber. Frankenstein Saber, Suzuka Gosen Saber, Elisaber Saber, sama Lancelot Saber. 6 ya. 6 server poster. 2 minggu lagi 6 server poster kita akan bahas ya. Yang lain ini masih banyak aku udah main. Gak ada apa-apa lagi yang aku udah dibahas satu-satu. Seru-seru quest ini mau dulu. Ya, kalau yang saya lihat di kita masih perlu waktu enggak? Oke. Dan di sini skillnya aku udah naikin ya. Skillnya aku udah naikin level 9, tapi gua gak mau habisin. Kenapa? Karena biar limit ya, bilang-bilang eventnya. Jadi nabung terus sampai banyak. Nanti ketika ada update eventnya itu udah gak limit, itu akan mencapai 1 billion mungkin ya. Kita akan tahu.
Di sini aku udah naikin sampai level 9, nanti mungkin satu lagi sampai level 10. Mungkin. Jadi kalau mau naikin sekarang ya ini nanti. Jadi skill aku ya, kita harus fokus naikin skill dulu nih. Ini masih banyak yang mau naikin ini. Si Carmilla Lander. Nih di bawah udah main teman-teman banget. Dan di sini mumpung waktunya habis dan battle bonusnya udah ada, aku udah disiapin selama durasinya 24 menitan itu. Dan selanjutnya kita ngegesin, kita membahas yaitu satu karakter Mona. Nah, ditunggu saja video selanjutnya. Nah, terima kasih banyak buat kalian yang sudah membahas 6 server 5 star dan 1 4 star mengenai yang kalian sudah tahu. Kalau kalian menggasa, silakan. Terima kasih banyak buat kalian dan sampai jumpa di next video. Dan masih ada satu video terbaru dari case ini pengen aku dipisah.